Oke, di sini saya coba jelaskan dari konfigurasi gitar ini yang saya coba membuat bisa kita rubah sesuai dengan selera kita. Ya, ini konfigurasi standar dari humbucker single humbucker. Ya, ini ke posisi neck, ini op. Ya, ini masih standar dari humbucker ke single mid. Ya, ini menjadi mid bisa. Ini off. Oke, ini menjadi mid bridge single humbucker, ini menjadi bridge. Biasa mungkin kalau kita membuat konfigurasi ini menjadi humbucker di posisi tengah, ya, posisi mid. Sekarang posisinya menjadi single. Gimana kita membuat konfigurasi ini menjadi humbucker? Mungkin kita bisa cukup tekan di tombol di sini. Ini menjadi humbucker. Kita coba, ini off, ini on. Nah, ini gitar ini sudah konfigurasi menjadi humbucker. Nah, kalau kita ingin rubah menjadi konfigurasi seperti tele, single di neck dan juga single di bridge, ya, kita coba rubah ke sini, kita putar ke sini, ya, kita coba single di posisi ini, on, off, off, on, off, menjadi single. Oke, sekarang kita ingin membuat konfigurasi single. Ya, kita tarik sini. Konfigurasinya menjadi single, off, ya, single, ini off, ini off, ya, ini on, single. Ke tengah menjadi single aja. Posisi 4 menjadi single mid dan single dari bridge, ya. Oke, konfigurasi sekarang single. Ya, untuk membuat konfigurasi di sini menjadi single humbucker, coba kita putar di sini. Ya. Kita buat menjadi single. Oke, single lagi. Waalaikumsalam. Single off, ya, di sini on, posisi mid, dan di sini menjadi humbucker. Berarti single humbucker. Konfigurasi ini bisa dibuat menjadi humbucker di posisi neck. Menjadi single di posisi bridge. Ini humbucker. Ya, di sini menjadi humbucker single. Ya. Ke belakang menjadi single. Jadi humbucker single. Oke, demikian konfigurasi ini. Mungkin buat Zul di Makassar, ya. Kalau ada pertanyaan bisa call ke saya penggunaan dari gitar ini. Terima kasih.